Oke, guys, ketemu lagi ya dengan saya Budi di channel Hilang Budinya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda nih sahabat untuk keliling-keliling di Informa Elektronik ya di Palembang. Nah, ini kabarnya nih Informa Elektronik terbesar yang ada di Palembang. Kalau begitu, ada di mana? Ada di belakang kita ya. Oke, kita langsung aja ke jalan-jalan ke Informa Elektronik. Oke sahabat, ini dia Informa Elektronik. Di sini kita masuk ya di area pintu depan. Nah, di depan ini kita langsung ditemui dengan plang nih ya, big screen untuk TV Sony, Sharp, Samsung, LG-nya ya sahabat. Ini bisa dilihat, dan ini ada kulkas dari miliknya Kels ya. Nih, keren banget nih kulkas. Ini kulkas dari miliknya Kels, dua pintu. Nih ya, nih, hemat energi dengan tuh lebih lengkap ya. Ini kita baru masuk di pintu utama. Kita sudah ketemu dengan yang namanya kulkas dari miliknya Kels. Ini bisa dilihat nih sahabat ya. Kels ini adalah produk dari Informa ya. Jadi benar-benar buatan dari Informa nih. Oh, keren banget nih. Ini dua pintu ya. Kita bisa lihat di sini ada apa aja. Ya, di sini ada dual inverter teknologi ya. Dual inverter teknologi ini yang hemat energi dan listriknya itu lebih hemat dari inverter biasa. Lalu juga ada multi airflow system ya. Dimana sistem multi airflow ini membuat proses pendinginan lebih cepat dan merata sehingga makanan lebih segar dan tidak berbau nih sahabat untuk yang multi airflow. Sedangkan ada juga teknologi yang namanya big crisper capacity with humidity control, dimana kapasitas kontak menyimpan dengan kontak yang besar ya, penyimpanan yang besar dengan humidity control yang memang membuat sayur itu tetap segar lebih lama. Lalu juga dia punya teknologi yang namanya temperatur sensor ya, lengkap dengan fungsi sensor temperatur, electronic control, serta lampu LED-nya nih sahabat. Jadi keren banget, ramah lingkungan, sensor temperatur, interior lampu sudah LED-nya. Nah, untuk kulkas Kels ini kita bisa buka ya. Cukup lega ya, di sini ada handle ya. Lalu di sini juga tuh. Jadi kulkas Kels ini keren banget ya. Ini bisa dijumpai di Informa ya. Karena ini Kels ini adalah produk Informa langsung. Tuh, bisa di dalamnya ya, bisa dilihat nih sahabat, detail banget. Ini juga bisa tempat banyak tempat obat, tempat makanan ya. Ini dari miliknya Kels nih ya, kulkas Kels. Harganya mulai dari 6.299 ya kulkas Kels ini, dengan kapasitas 348 liter dan 46 liter. Jadi ada dua ini ya, dua seri. Nah, ini seri yang 348 nih. Oke. Garansi kompresor itu 10 tahun ya, garansinya 10 tahun untuk kulkas Kels yang terbaru dari Informa. Set. Ada itu mbak. Oke, lanjut. Nah, kalau begitu nih di depannya udah ada yang namanya TV dari miliknya Samsung ya, 43 inch. Ini namanya The Zero, Samsung The Zero ya, bisa dilihat ya. Ini bisa scroll ya, bisa muter ini di sini. Bisa di sini ada tombol belakangnya tuh ya, bisa muter langsung nih untuk TV Samsung ya yang ada di depan pintu Informa Elektroniknya nih. Nih, tipe serinya. Ini harganya dibanderol dengan tipe QA43LS05 ya. Ini harganya spesial. Ini harga ini tergantung dari promo yang berjalan ya, sahabat.
sekitar 11.799 untuk cash dan cicilan itu 12.399. Ini untuk detail speknya ya, ada rotasi screen, VLED. Nah di sini juga ada speaker ya, jadi di sini ada speaker, jadi suaranya juga agak lebih bagus, agak lebih besar dengan kekuatan sekitar 400 watt ya, kalau nggak salah. Bisa dipastiin lagi deh, bisa dikunjungin. Oke, kita lanjut lagi ke seri-seri TV Bixin. Nah, di depannya ini ada beberapa TV Bixin ya. Kita mulai dari brand Sony aja di sini. Di sini ada seri ukuran 55 ya, dari miliknya Sony. Ukuran 55 ini harga spesial nih, dari 12.946 jadi 10.499. Kembali lagi ya, saya ingatkan bahwasanya promo yang berlangsung itu tergantung dari toko-toko atau produk elektronik yang Anda punya. Nih. Ini juga di sini dilengkapi dengan S80 55 inch ya. Sudah Netflix recommended, Google TV. Teknologi sudah Dolby Vision dan Atmos, dan ini adalah Google TV. Jadi teknologi itu ada teknologi Smart TV, Android TV, lalu di sini ada Google TV. Jadi benar-benar seri yang terbaru ya. Ini 55 inch. Lalu di bawahnya nih, nah temannya TV itu ada soundbar. Ini ada soundbar seri HTS350 dari miliknya Sony juga ya. Karena kita ada di booth Sony sekarang. Nih, ini ada buffernya. Jadi ya udah terpisah dengan buffernya ya. Nah ini dari Sony Buffer, Sony 55 Sony ya. Kita lanjut ke sebelahnya. Nah di sini ada ukuran 65 inch dari miliknya Sony ya, tuh 65 inch. Nah di bawahnya juga ada soundbar ukuran 65 inch ya. Ini dibanderol dengan teknologi XR Cognitive Processor ya. Jadi udah teknologi yang terbaru di sini. Google TV juga untuk ukuran ini TV-nya. Dan TV seri 90G ini udah keren banget ya, dengan dilengkapi dengan prosesor XR, lalu dia udah bisa yang namanya hands-free voice. Jadi kalau kita bilang, "Oke Google, buka Netflix." Nah, dia akan langsung merespon untuk masuk ke channel Netflix-nya. Jadi, kalau mau bisa lebih detail lagi, ada di link yang tersedia ya di video channel Hilang Budinya. Tuh, jadi lebih keren ya untuk seri Netflix. Nah, di sini ada seri 80, 65 inch ya di sini untuk serinya. Dibanderol dengan harga juga 13.499, 75 inch nih di sini. Lalu kita masuk ke booth Sony. Nah di sini yang paling besar ya, untuk ukuran 85 inch dari miliknya Sony. Ini TV yang paling mantep banget. Oh keren banget nih kalau misalnya di rumah Anda. Harga spesial ya dari ukuran 85 inch itu dia 47 juta jadi 37.99. Cashbacknya up to sampai dengan 7 juta. Wow. 85 inch nih sahabat, jadi kalau misalnya mau nonton film bioskop langsung di rumah aja. Nah teknologi udah Google TV nih, bisa langsung order. Nah di sini juga ada soundbar ya, soundbar HTS 700 nih. Keren banget ini dengan 51. Nah soundbar ini dia juga ada selain buffer juga dilengkapi dengan buffer kanan kiri, jadi tangan kiri. Nah di sini juga ada yang namanya kursi pijat ya, jadi kalau mau kursi pijat sekalian nih di Informa jalan-jalan, ini ada harga spesial nih dari 24.399 jadi 19.000.
Jadi kalau misalnya mau pijat-pijat langsung nih sahabat ya, bisa langsung datang aja ke Informa. Iya. Nah, di sini juga ada yang namanya hand sanitizer. Jadi mendukung dengan protokol kesehatan ya di masa pandemi ini. Informa juga hadir dengan hand sanitizer ya, diskon 70% nih. Ini aja untuk item-item promonya ya. Hand sanitizer ya. Bisa langsung datang ke toko Informa terdekat di kota Anda ya, sahabat. Tuh, ini rombongan hand sanitizer, ada sampo, ada sabun ya, ada juga antiseptik juga nih, ada tisu juga, jadi banyak. Tinggal beli aja. Oke, langsung di sini juga ada masih tentang ya Boot Sony ya. Ini Boot Sub nih, sahabat. Kita punya di sini ada Boot Sony Sub. Ukuran 50 inch nih dari miliknya Sub nih. Kita langsung aja ya ke infonya. Di sini juga ada size ukuran 32 inch, 42 inch. Juga ada ukuran 50 ya dari miliknya Sub, 42 inch. Nah, yang ini yang kecil banget nih, 32 inch dari miliknya Sub. Ini sudah Android TV. Jadi ada udah Android TV tadi saya bilang. Biasanya teknologi itu ada 3 ya, ada Smart TV, ada Android dan Google TV yang terbaru. Yang versi Android-nya, lalu ini versi Smart TV-nya dari Microsoft 32 inch. Ya, oke, kita kalau misalnya mau langsung masuk lagi. Nah, di sini ada rombongan speaker ya. Speaker dari miliknya Sub nih, speaker aktif nih ya, kanan kiri. Ada speaker portable juga, ini dibanderol dengan harga 1.699 ya. Ini kalau speaker aktif ini dia 2.349 nih dari miliknya Sub. Ini sudah PMPU-nya gede banget nih, 22.000 PMPU. Big Sound dengan buffer ya. Nah, ini yang paling keren, ada keren juga nih. 32 in dengan speaker kanan kirinya ya. Ini dari miliknya Sub 32BD satu. Harganya dari 2849 untuk cicilan dan 27 untuk cash price. Oke, nah ini kita masuk ke area Sony ya, di mana TV 55, ada TV 50, 50 ya di tengah. Jadi di bawah itu 50 semua. Jadi bisa langsung aja nanti untuk tentuan pilihan. Nah, ukuran berapa lengkap ya di Informa? Ini ada brand Sony. Ada lengkap di Informa, ada speakernya juga. Dan ini juga ada STM Samsung nih. Hai Mas. Semangat Mas ya. Tetap kerja ya. Nah, ini OLED TV nih, keren banget. OLED TV dengan merah marun ya, dengan mawar ini keren banget. OLED A80G ini lagi spesial promo dari 27367. Jadi 2399 Sony OLED TV. Ya, di seri ini TV-nya juga banyak ya. Ini stoknya nih. Ini prosesor yang keren banget, prosesor XR Cognitive Intelligence. Nah, ini ada seri 75X85 ya. Mantep banget. Jadi bisa untuk seri-serinya bisa dicek di video Kilang Budi ya, channel ya. Ini ada di situ untuk seri lebih detail, untuk seri dari seri 75, X75, X80, X85 juga. Ada seri X90J, ada OLED A80J. Ini ada DVD juga ini, bagi yang mencari DVD ya, Sony tetap dengan eksklusif ya, dengan genre yang keren banget dari Sony. Itu seri Boombox, juga ada Mini Hi-Fi nih, ini V02 ini kalau nggak salah nih ya, V02 lagi hit banget. Di sini ada 43 inch ya nih, Android TV 43 inch 799 ya.
Ini untuk seri 43X75. Oke, lanjut dari Sony. Di sini ada nih dari beberapa Android ya. Sony. Nah, di sebelah Sony ada nih LG OLED LG nih. LG OLED Sony LG Shop. Jadi LG OLED ya. Seri 55CX OLED CX. Ini dari harga spesial ya. 5532 jadi 32726 jadi 34. Saya langsung dicek aja ya. Ini ada ukuran 55 juga, ini dari LG seri UP 8000 nih. Harganya 10.600. Untuk ukuran 65 dari seri NanoCell. Lalu juga ada UP75 untuk ukuran 43 dari LG ya, banyak ya seri NanoCell. Kalau LG ini dia ada NanoCell, ada LG biasa, juga ada OLED ya. Ini harga spesial. Nah, di sini juga ada LG 50 ya, untuk seri 50 UP8 terus 9.500 LG ya. Ini boot LG. Oke, kita masuk ke boot Samsung yang gabung. Ada Samsung. Wah, di depannya kita disajikan dengan yang namanya seri 50A8000 ya, dari miliknya Samsung 8786. Ini juga ada QLED dari miliknya Samsung ya. QLED ini sama kalau misalnya di Sony namanya Triluminos, kalau di LG namanya NanoCell, kalau di Samsung QLED. Untuk ukuran 43 inch AU8000. Nah, ini adalah TV The Frame ya, cukup hits banget dari miliknya Samsung. Jadi kalau mau lukisan bisa juga di sini. Pasir buka ini 50AU9000. Ini juga ada 55AU7000. Tuh ya. Jadi kalau mau ke booth Samsung, ke Informa PTC aja ya, Palembang Trade Center. Cukup lengkap nih booth Samsung. Oke, di Samsung. Nah, di sini juga ada yang namanya Samsung kulkas refrigerator. Ini area ini ya, area apa? Kulkas nih, ada banyak kulkas. Jadi bisa dilihat ya, area kulkas dari miliknya Samsung. Banyak juga ada mesin cuci ya. Mesin cuci nih. Ini area mesin cuci Samsung. Nah, jadi ada front loading, top loading. Nah, ini yang front loading ini miliknya LG. Jadi bisa langsung, harganya bisa dicek ya, tergantung promo yang berlangsung. Ini dari miliknya Sharp nih, mesin cuci dari miliknya Sharp. Nah, ini ada selain front loading ada top loading juga ya. Tuh, top loading. Ini top loading dari miliknya Sharp LG. Ini ada tergantung ya, ada yang berapa kilonya, bisa dicek aja ya. Ada yang 19 kilo dari LG, yang paling gede ini 19 kilo. Oh, mantap. Kalau nyuci itu bisa langsung. Ini ada kulkas dari miliknya LG, dua pintu ya, kulkas LG. Nah, ini juga ada, bisa dilihat ya, kulkas Samsung. Oke, kalau gitu kita langsung berjalan aja. Ini untuk TV-TV ya. Tuh, ada Samsung boot yang kita sudah. Ini ada ini juga untuk home appliance ya. Ada rice cooker, blender. Bisa dicek aja.
Ini ada. Perikaan ya. Tuh, banyak ya. Tinggal datang aja ke Informa Elektronik PTC pastinya. Cukup lengkap ya di Informa PTC. Ini ada stok yang numpuk. Tuh, ini ada boot Sony ya. Sony, lalu ada boot shop. Ini banyak sekali ini. Ini area bikins ya. Oh, ini ketemu sahabat kita ini. Batman. Gas Batman. Ini TV-TV yang ada di wall depan ya. Tuh. Ini LG OLED nih, yang ukuran 65. Ini bandol dengan harga 43.700. OLED nih. Itu yang 65 ya. Oke, di sini kita ada bootnya Kels. Banyak banget ya boot Kels. Ini yang lagi hits nih, air fryer. Air fryer ini bisa memasak dengan ini apa namanya, tanpa minyak. Jadi kalau sekarang minyak langka, ini bisa di air fryer. Kels. Ada oven juga dari miliknya Kels. Keren banget jalan-jalan ya. Ini ada ibu-ibu ya, kalau belanjaannya ibu-ibu. Ini ada rice cooker. Ini apa ya, rice cooker yang imut-imut ya, bisa dilihat ya sahabat. Ini juga nih keren banget ya. Ada dispenser dari Minikas. So, promo diskon udah bisa dilihat langsung. Ini ada. Jadi kalau mau cari rice cooker, kalau mau cari blender, itu ke Informa Elektronik aja ya. Kalau ini saya di Palembang. Tuh, lengkap semuanya produknya. Juga ada untuk alat kecantikan nih. Ini ada kipas kecil-kecil. Pas banget buat. Oh, di sini ada nih kitchen ya. Jadi kalau mau beli kitchen, mau beli apa itu bisa di sini. Panci-panci juga nih. Ada freezer. Freezer Modena dengan 100 liter. Kalau yang ini 205 liter. Besar ya. Ini kalau misalnya untuk tuh, storenya juga luas. Untuk acara itu bisa di sini. Untuk mau usaha pempek. Kalau orang Palembang pempek ya. Langsung Modena freezer. Ini kalau mau cari kompor juga ada freestanding dari Modena. Ini speaker, ini bootnya Modena. Modena punya cerita ya. Masak-masak di sini ada beberapa tungku, ada 4 tungku, ada 3 tungku, 2 tungku. Langsung ini deh. Itu ada yang 2 tungku. Kalau harga nanti tinggal dicek aja ya. Bisa ke informa.co.id juga. Ini namanya cooker food. Kita masak ya. Modena juga punya yang namanya mesin cuci. Mesin cuci Modena. Modena ini dispenser. Nah, ini untuk dispenser Modena. Ini ada panas ya, air panas. Ini kulkas Modena 4 pintu nih, garansi 10 tahun.
Nih, 4 pintu, guys. Mantap. Ini up. Empat pintu dari masa modern. Terus. Kosong. Juga ada di sini dispenser ya. Dari Linea, Sunken, Sap, Sunken, Soya. Tuh. Lalu di sini ada air purifier. Bisa dilihat ya. Air cooler dari Linea Shop banyak. Di udara lebih sih. Oh, ini ada teknisi kita nih, Pak Jal. Hai Pak Jal, semangat Pak Jal. Nah, ini ada ini ya. Air purifier, masuk udara. Nah, di sini ada AC, air conditioner. Kita punya yang namanya AC Samsung. Ini sih. Ini indoor dan outdoornya ya. Sini aslinya ada inverter, point free, juga banyak nih dari yang sub juga ada, yang standar, low watt, inverter, bisa dicek nanti ya. Oke. Ini kembali lagi. Nah, di sini ada bos kita nih, Pak Ari nih ya. Hai Pak Ari. Maaf mengganggu waktunya Pak Ari, guys. Terus salam dong Pak Ari. So, jangan lupa subscribe Pak Ari. Subscribe. Yo, thank you Ari. Nah, ini ada kasir. Nah, ini untuk mesin cuci ya sekalian. Jadi kalau mau beli sepaket itu bisa diinforma. Dengan desain internya. Nah, kalau di sini sudah yang namanya pintu masuk informa ke informa penyetir. Jadi nanti kita lanjut aja untuk videonya. Hai guys, nah jadi itu ya, kita udah keliling-keliling looking around di area elektronik informanya dan bertemu sahabat-sahabat saya yang istimewa tadi ya saat kita jalan-jalan. Nah, kalau misalnya mau cari-cari produk elektronik, itu langsung aja ke informa elektroniknya yang ada di toko-toko terdekat di sekitar rumah Anda pasti. Nah, jangan lupa untuk juga untuk like and subscribe ya, jangan lupa juga untuk share video ini jika Anda suka dengan video ini. Nah, kalau misalnya mau lebih detail lagi untuk produk-produk yang akan direview nanti, itu bisa dicek di video yang ada di channel Hilang Budi ya. Ini juga bisa langsung datang ke Informa Elektronik terdekat di rumah Anda atau langsung kunjungi website di Informa aja. Nah, kalau begitu jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker saat berjalan-jalan di mall ataupun di luar rumah Anda. Dan jangan lupa untuk tetap vaksin ya, di vaksin ketiga. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you next time. Itu kata sahabat saya. Thank you.